barang dekat Taman Seri Kuda, baru post barang dekat Melbourne ETC. So hari ni 31 Mac 2020, hari Selasa. Sekarang dah pukul 12.28. Aku ada standby tissue, makanan sikit, buat alas. Kalau tidak dia sengit. Bila ni kan dia tegak, dia picit di atas, dah lagi senang. Mask pun ada, nanti aku pakai. Kita on terus. Insurans je dah potong pukul 12.30. So aku pun tak pasti kasih muda ni boleh dapat job ke tidak. Tapi ada orang kata, kalau kita nak tahu ada job ke tidak dekat kawasan sini, kita tengok dulu dalam app Grab, kedai-kedai yang si muda ni ada tak untuk orang order Grab food. Station 19, Station 23. Ni McDonald's mana ni kita tengok. Kota Kemuning, Putra Heart, Station 22. Oh jauh juga ni semua. Seri Muda je ada Domino's. So maksudnya kita memang tak sesuai duduk dekat Seri Muda untuk kita tunggu job. Maknanya kita kena keluar daripada Seri Muda. Okay, kita pergi Section 18. On the way nak ke Section 18 ni, aku ada dapat satu order. Order tu dekat Section 15 Shah Alam. Jarak lebih kurang 3.5 km. Okay, jom. Kita dah sampai dekat kedai ni. So aku nak pakai mask dulu. Kita update, I am at a restaurant. Jom kita pergi ambil. Assalamualaikum. 941. Terima kasih eh. Okay, makanan dah ambil. So parking sini agak penuh tadi, tapi kebetulan kat sini ada kosong. Okay lah, kita dah ambil. So collect order. So ada 2 bungkus, 1 bungkus, 2 bungkus. Okay, kita pergi ke Section 8. Kita tengok 6.39 minit. Okey, jom. Okey, makanan kita dah hantar. Kita klik je order delivered. So total 39.5. So aku dapat RM11.10. Okey. So kita tunggu job seterusnya. Sekarang ni aku berada dekat Section 8. So lokasi paling dekat aku rasa aku nak pergi Section 9. Okay, minum air dulu. Tak ada orang nak order. Okay, masuk. Alhamdulillah. Okay. Chicken Rice Shop Plaza Shah Alam. Kat sini lah ni. Okey, 368. Okey, terima kasih. Okey, makanan dah ambil. Tadi masa aku sampai, makanan belum siap lagi. Tapi tunggu tak lama lah. Okey. Okey lah, kita update terus. Oh, aku tadi patutnya update dekat tadi. Okey, kita collect, order collect, confirm. Okey, order detail, kita cuma nampak macam ni je. Berarti dia bungkus macam ni. Kita percaya je lah apa yang ada ni kan. Sebab kita pun bukan tahu. Kita tengok pun kita tak tahu apa benda. Harap jangan salah lah kan. Okay, 3.1 km, 8 minit. Jom. Okay, kita dah dekat dah ni. Lebih kurang 2 minit lagi kita nak sampai kat rumah customer ni. Okay, jangan lupa update. Kita dah sampai. Kita dah turunkan tadi. Kita dah hantar makanan tadi. Terbiasa cakap kita dah turunkan. Tu turunkan penumpang.
Tapi ni bila bawa makanan, kita dah hantar makanan. Haha, macam tu. Okey, kita update terus. Okey, order delivered. Okey, dapat RM8. So masa PKP ni, aku memang jarang lah bawa Grab. Kalau aku tengok, aku duduk dekat level platinum, dia kena ada 300, tapi aku baru 115. Aku pun tak tahu aku boleh capai, aku boleh pertahankan ke tidak platinum ni. Aku takut gold pun aku tak dapat nanti. So sekarang pukul 1.30. So pakai ni lagi senang ah. Dia duduk bawah kan, lepas tu kau tekan je. Tak payah nak angkat-angkat spray. So kalau korang nak beli hand sanitizer, aku rasa yang ini lebih bagus. Mana nak pergi? Kita tengok jap dalam app Grab ni. Dekat section 2 ni ada tak kedai-kedai yang diorang boleh order Grab? Kita tengok Grab popular for lunch. Texas Chicken ni kat mana? 7 km, nampak jarak dia 7 km, 3.6 km, 7 km. Subway kat mana? Shell Federal dengan ni ICT, jauh juga daripada sini. Okay, kita pergi ke komplek PKNS. Sekarang ni kena banyakkan minum. Lagipun cuaca kat luar ni memang panas. Sekarang dah pukul 1.45. Masih tak masuk lagi job. So aku pun tak tahu nak pergi mana. Aku tengok rider-rider GrabFood keluar masuk ambil order kan. Tapi untuk kereta tak ada pula. Tak apa, kita tunggu lagi. So aku tunggu dekat depan KFC. So ni KFC Station 9. Jom dah masuk. Okay, Chicken Rashad, tempat yang sama. Kalau ikut kena hantar mana ni? Taman Cahaya Alam. Okey lah, kita pergi ambil makanan ni. So aku dapat RM9.60. Sekarang dah pukul 3. Masih tak masuk lagi job. Okey, sekarang ni aku dekat komplek PKNS Cahaya Alam. Aku sebenarnya dah tak tahu nak pergi mana. Aku tadi daripada Alam Pian, aku pergi Station 18 Shah Alam. So daripada Station 18 Shah Alam ni, sekarang ni aku pergi dekat komplek PKN Shah Alam. Aku pun dah tak tahu. So tunggu je lah order. Aku tunggu dekat komplek PKNS. Aku dapat Deli Sushi 4.56. Aku dah dapat job yang kelima. Kita tengok dia pergi mana eh. Section 17 Kampung Padang Jawa. Okey lah. Okay, Deli Sushi ni, hari tu pun aku dah dapat juga. So senang lah. Lagipun dia punya kios Deli Sushi ni dekat luar je. So agak lambat sikit Deli Sushi ni. 7.4 km, 14 minit. Order delivered. Aku dapat RM10.20. Dapat job. Baru nak balik dapat job. Okey. RM12.30. Ada bonus RM1.50. Ayam mas. Oh, ayam mas lagi. Pergi mana ni? USG Heights Subang Jaya. Masya Allah jauhnya. Okay, 259-153. So tadi kita isi RM16. Collection hari ni RM64. Start pukul 12 sampai sekarang ni hampir ke pukul 7. 7 jam dapat pula hari ni, agak slow sikit lah. Okay, itu saja hari ni GrabFood car aku. Sekarang pun dah pukul 6.57. Jom kita balik.